Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Farusian, bab 20, keguguran. Maaf, janinnya tidak bisa diselamatkan. Ibu Karin mengalami keguguran, dan janinnya harus segera dikeluarkan. Ujar sang dokter. Gak mungkin, dok. Kenapa harus dikeluarkan? Anak ini harus bertahan. Ucap Karin mengisak. Maaf, Bu, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kita akan lakukan tindakan untuk mengeluarkan sisa jaringannya. Tidak, jangan dok. Pekik Karin menangis. Rin, sabar. Ujar Haikal menggenggam tangan istrinya. Rin, jangan begini, itu belum rezeki kamu. Kamu masih bisa hamil lagi setelah ini. Ujar Bu Warsi menenangkan anaknya Haikal meremas rambutnya sendiri. Kesal kenapa anaknya harus keguguran. Apa ini salah satu bentuk karma Tuhan pada mereka? Di mana aku harus mencari uang? Batin Haikal. Bu, titip Karin, aku pergi sebentar. Ucap Haikal segera pergi. Haikal tahu kalau Karin pasti punya perhiasan. Dia harus menjualnya karena menjual mobil tidak mungkin. Bagaimana bisa membawa Karin nanti, lagi pula harga mobil tanpa surat hanya separuh harga. Haikal mengacak lemari pakaian. Mereka mencari sesuatu yang bisa dijual. Haikal melihat kotak merah di ujung lemari yang ditutupi beberapa kain. Ternyata benar dugaannya. Kalau itu perhiasan, ada beberapa cincin dan dua gelang. Serta satu kalung kalau dijual lumayan bisa menghasilkan uang. Untuk kali ini Haikal sedikit lega, tidak perlu memikirkan soal biaya rumah sakit. Haikal segera membawa perhiasan Karin untuk dijual. Di sisi lain, sepasang kekasih yang baru jadian ini tidak mau terpisahkan. Demian terus mengekori Adel. Hingga dia tidak datang ke perusahaannya pagi ini. Om, gak ke kantor? Tanya Adel yang melihat Demian hanya duduk sambil membaca koran. Bisa pindah ke sini gak kantornya? Tanya balik Demian membuat Adel menggelengkan kepala. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Masuk? Sahut Adel. Kinanti melenggang masuk dengan membawa beberapa berkas sambil melirik arah sofa. Terlihat jelas Demian sedang membaca tanpa ekspresi. Demian lelaki yang sulit sekali ditebak dan didekati, pikir Kinanti. Padahal dia sudah berusaha untuk mendekatinya, tapi Demian seolah menjauh, tak memberikan celah sedikitpun apa lelaki ini gay, hingga sampai saat ini betah menduda. Kenapa Kinan? Tanya Adelia yang melihat Kinan tak berhenti melirik Demian, membuat hatinya sedikit panas. Tidak bu, jawab Kinan cepat, jika dulu Haikal gencar ingin menjodohkannya dengan Demian berbeda dengan Adelia, yang terkesan sangat cuek. Letakkan berkasnya di atas meja dan kamu boleh keluar. Usir Adelia, membuat Kinanti segera melaksanakan perintah. Om, kamu lihat kan Kinan memperhatikanmu? Jangan terlalu sering kesini, Om. Kesal Adel. Hah? Kenapa? Kamu cemburu? Tanya Demian tertawa kecil, membuat lelaki ini semakin tampan. Adel jarang sekali melihat Demian tertawa, tapi kali ini dia melihatnya. Sepertinya Om senang membuatku cemburu. Demian segera bangkit dari duduknya dan mendekati Adelia yang terlihat merajuk di kursi kebesarannya. Sudah aku katakan, no second woman. Lagi pula setelah menikah nanti aku akan selalu menemanimu. Ujar Demian mendekatkan wajahnya ke wajah Adelia, membuat jantung Adelia berdetak kencang. Promise? Yes, promise. Bisik Demian semakin mesra. Adelia menutup matanya, merasakan bibir Demian sudah mendarat tepat di keningnya, lalu perlahan turun ke pipi dan sampai di bibirnya. Adelia merasakan hal romantis dari Demian. Demian melepaskan tautan mereka. Terlihat jelas umpatan Demian pelan membuat Adelia tertawa kecil. Karena terdengar suara ketukan pintu. Masuk, seut Adelia merapikan penampilannya. Demian berjalan menuju sofa kembali. Rehan masuk membawa beberapa map membuat ekor mata Demian tak berhenti mengawasinya. Karena Demian bisa melihat dari tatapan mata Rehan yang tak biasa pada Adel. Del, bu, ini berkas yang Anda minta kemarin. Ucap Rehan gugup karena ada Demian di sana. Letakkan di sana, tunjuk Adel. Rehan meletakkannya dan segera berjalan lambat. Dia berharap Adelia memanggilnya untuk sekedar mengobrol. Mungkin. Tapi sampai dia di ujung pintu tak terdengar suara Adelia. Om, panggil Adelia. Ya, jawab Demian dan Rehan serentak, membuat Adelia menatap Rehan. Maaf, saya kira ibu memanggil saya, ucap Rehan gugup. Silahkan keluar, ketus Demian, membuat Rehan segera membuka pintu.
Sial, sial. Kenapa dia selalu ada di ruangan Adele? Apa tidak ada pekerjaan lain? Umpat Rehan membuat Karina menatap lelaki ini heran. Kamu kenapa? Tanya Kinanti. Tidak, aku ke ruangan dulu, Mbak. Pamit Rehan. Rehan mengantarkan berkas proyek, Om. Sepertinya besok aku harus memantaunya ke lapangan. Bersama lelaki tadi? Tanya Demian. Bisa ya, bisa tidak. Aku belum tahu siapa yang menemaniku. Jawab Adelia. Tidak perlu, aku akan meminta Pak Wisnu dan orang kantorku ke sana. Mana bisa begitu, Om? Del, setelah kita menikah nanti, aku yang akan mengurus semua perusahaan kita. Kamu hanya perlu tanda tangan saja. Ucap Demian. Adelia memicingkan matanya menatap Demian. Jangan berpikir yang tidak-tidak, aku bukan Haikal. Bahkan aku lebih kaya darimu. Aku hanya tidak ingin kau pusing memikirkan pekerjaan ini. Kau masih tetap memimpin perusahaan, tapi aku yang mengurusnya. Tegas Demian. Apa tidak merepotkan, Om, nantinya? Jika kita sudah menikah nanti, kau adalah tanggung jawabku. Adelia menganggukkan kepalanya setuju. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.